Halo penggemar sepak bola nasional. Berikut hasil lengkap pertandingan BRI Liga 1 hari ini beserta daftar klasemen, daftar top skor terbaru BRI Liga 1 hari ini dan jadwal selanjutnya pertandingan BRI Liga 1 2022. Berikut hasil pertandingan BRI Liga 1 hari ini pekan ke-6, Selasa 23 Agustus 2022. Persis Solo berhasil menang 1-0 versus Madura United. Borneo FC berhasil menang 3-0 versus Dewa United. Bayangkara FC berhasil menang 1-0 versus Persikabo. Berikut hasil lengkap pertandingan lainnya BRI Liga 1 2022 pekan ke-6. Berikut update klasemen sementara BRI Liga 1 2022 sampai hari ini. Di peringkat pertama Borneo FC dengan 15 poin, di peringkat kedua Madura United dengan 13 poin, di peringkat ketiga PSM Makassar dengan 13 poin. Di posisi 3 terbawah, peringkat 16 Barito Putra dengan 3 poin, peringkat 17 Rans Nusantara FC dengan 2 poin, peringkat 18 Persik Kediri dengan 1 poin. Berikut daftar top skor sementara BRI Liga 1 sampai hari ini. Jadwal pertandingan BRI Liga 1 terbaru hari ini pekan ke-6, Rabu 24 Agustus 2022. Arema FC versus Rans Nusantara FC mulai jam 15.30 waktu Indonesia Barat live di Indosiar. Persija Jakarta versus Persita Tangerang mulai jam 20.00 waktu Indonesia Barat live di Indosiar. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam olahraga.